saya Fulan bin Fulan. Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil. Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh? Di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi, datangnya Al-Masih Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari barat, tanda-tanda besar. Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok-nengok. Allah Ta'ala bagi tahu itu, Nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap. Kalau kita dibagi tahu, kamu akan mati. Abdul Somad, kamu akan mati. Bukan saya nak cari-cari bila saya mati. Lalu kemudian saya datang ke dokter. Dokter, tolong cek jantung saya kira-kira tahun berapa saya mati. Bukan. Bila kita dibagi tahu kamu akan mati, maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mati. Begitu juga dengan kiamat ini. Dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi, tapi maknanya kita siapkan bahwa rumah kita yang besar akan hancur, bahwa kereta kita yang cantik akan hancur, bahwa kita pun akan hancur dimakan cacing tanah. Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat. Qul la ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah sahaja. Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila terjadi hari kiamat? Nabi tak ada jawab. Nabi tanya balik, ma'adat telaha. Nabi tak jawab. Ma'adat telaha, apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Apa jawab dia? Hubbullah wa rasul, hubbullahi wa rasulih, aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kata Nabi SAW, cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW sudah menyelamatkanmu. Maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ustaz Abdul Somad, saya nak bertanya. Kita akan jumpa bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa sunat apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban? Dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah. Jumlah bulan ada 12, minha arba'atun hurum. Syukran, jazakallahumma khairan, ahsanallahu ilaikum. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram maknanya 4 bulan mulia kita disuruh beribadah. Ibadah yang paling elok adalah puasa sunat. Apa 4 bulan haram itu? Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berterusan, 3 bulan. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa baina Jumada wa Sya'ban, ada 1 bulan bersendirian. Dia terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab, apa dalil awak puasa bulan Rajab? Karena bulan haram. Bulan haram bulan mulia. Di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia. Apa amal yang mulia? Puasa sunat. Bulan Sya'ban, Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah Sya'ban. Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan. Di bawah Ramadan Sya'ban. Di bawah Sya'ban bulan haram. Paling tinggi Ramadan. Di bawah Ramadan Sya'ban. Di bawah Sya'ban itulah dia bulan haram. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Nah, inilah puasa-puasa sunat. Sampai-sampai puasa bulan Sya'ban itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Sya'ban itu kullahu. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan puasa Sya'ban itu full satu bulan, tidak. Makna kullahu mu'azzamahu, sebagian besarnya. Makna kullahu, pernah satu bulan Sya'ban dia puasa full, tapi tidak tiap tahun. Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa tapi bukan lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shauma ghadin, diet. Niatnya takkan Allah. Berniat puasa karena Allah, dietnya dapat. Berniat diet, Allah tak dapat. Oleh sebab itu maka luruskan niat. Innamal a'malu binniat.